Oke, hari ini kita bakal belajar bikin pendulum ya. Jadi pendulum itu kita belajar overlapping. Overlapping itu adalah gerakan animasi yang terlambat atau menyusul. Misalnya kalau kita punya rantai dan kepala rantainya itu nyampe duluan. Nah, dia rantainya itu gerakannya itu menyusul belakangan. Kayak gitu. Kayak kepang rambut atau apa lagi ya? Kepang rambut juga bisa gitu ya. Nah, kayak gini gerakannya menyusul. Nah, kita coba ya. Ini animasinya buang semua dulu. Ini dari yang kelas yang sebelumnya tadi. Oke, jadi kalian bisa download pendulumnya itu di Classroom. Di Classroom. Di week yang ke-15. Nih. Ya, ini videonya tuh kalian bisa pelajari, ada 3 part video ya. Ini bagus ya, karena yang ngajarin ini dia tuh mengajarkannya jelas. Dia ini dulunya itu animator di Pixar ya. Jadi ya dia oke lah prakteknya lah, dan dia ngajarannya juga cukup jelas sekali gitu. Yang kalian bisa pelajari ini. Terus kalian download file pendulumnya tuh di sini. Ya, download aja, cari yang ini nih, cari yang seperti ini. Oke. Saya mulai dulu aja. Saya mulai dulu ya. Saya mulai dulu ya. Oke, kita mulai ya dari sini ke sini. Ini kita mulai 4 frame dari kiri ke kanan, misalnya kayak gini. Ini dibikin 32 frame aja semuanya nih, 32 frame ya. Ya, 32 frame. Terus sekarang kita mulai menganimasikan ruas pertamanya yang ini. Ya. Ya, kita bikin dia misalnya ini berapa ya, 80 udah bisa, enggak, minus 80. Jadi kalau minus itu dia itu ke sebelah kiri, kalau plus itu ke sebelah kanan ya. Nah, kita bikin minus 80 udah misalnya deh, minus 80. Terus ke posisi yang berikutnya dia 70 mungkin ya, kita coba 70. Nah, 70. Terus yang ke 11, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bikin dia berkurang 10, 10, 10, 10. Cuma bedanya kalau di sebelah kiri, posisi sebelah kiri berarti dia minus, kalau ke sebelah kanan itu plus ya. Minus 60 berarti. Terus balik lagi ke sini minus 40. 30, 20, minus 20, sampai, oh langsung 0 deh. Nah, kayak gitu. Ini kita coba play. Nah, kayak gini ntar tuh ya. Kayak pendulumnya jam kuno. Jadi kepalanya udah nyampe duluan. Nah, pendulumnya tuh bergerak-bergerak sampai dia berhenti. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita bikin ruas yang kedua. Ruas yang kedua ini kita bikin dia, let's say berapa nih? Minus 20. Minus 25 deh. Minus 25. Dan kita bikin dia berkurang 5555 sampai selesai. 25, terus sampai ke sini berarti berapa? 20. Sampai ke sini berarti berapa nih? Oh ya, berapa aja bisa tebak nggak? Ya, minus 15 ya berarti ya, karena kan dia di sebelah kiri ya. Terus yang berikutnya. Berapa yuk?
10. Yang berikutnya minus 5. Karena masih banyak ini kita bentar ya, minus bentar. Ini 25, 20, 15, 10. Coba minus 6 bisa enggak? Atau minus 7 dah. Minus 8 mungkin. Minus 8. Oke, kita bikin berkurang. Kayaknya ini ya, kayaknya kita bikin dia berkurangnya mungkin kurang banyak kayaknya. 25. Tuh, 23. 30 minus 30 bisa. Kalau nggak minus 30 aja dah. Ini berarti 25. Terus ini minus 20. Kita mulai dari 30 tadi ya. Terus ini min 15. Ini minus 10. Berarti ini adalah 5. Terus ini kita bikin ya minus 2 deh bisa. Terus 0. Ya, terus sekarang yang ruas yang ke ini ketiga. Nah, kita bikin dia minus 30 dah. Minus 30. Minus 30 sampai ke ini 25. Minus 20, 15, minus 10, 5, ini kita bikin minus 2 mungkin, atau minus 3 kali ya, minus 3, terus 0. Terus, nah kayak gitu ya. Oke, nah sekarang ini udah hampir selesai nih. Nah kita tuh mesti bikin gerakan breakdown, namanya breakdown. Breakdown itu adalah gerakan antara pose yang pertama sama pose yang kedua, pose yang terakhir. Ini ada gerakan, ada tengah-tengah ini ada pose yang namanya pose breakdown. Dia ini yang ruas pertama ini cenderung ke sebelah kanan ya. Dia ini kan dari sebelah kiri ya. Ruas yang kedua ini cenderung ke sebelah kanan tapi dia buntutnya masih ke sebelah kiri, masih di sebelah kiri. Nah, ini pose breakdown namanya, pose di tengah-tengah. Nah, pose ini kita kasih dia di sini nih. Di apa, di antara ini kan 4 ya. 4 frame ya masing-masing jaraknya ya. Jadi kita bisa bikin dia dengan jarak 2 frame. Di tengah-tengah sini ini kita kasih pose breakdown-nya. Kita mulai dari yang ini. Dari ini. Nah, kita bikin dia condong ke sini sedikit. Misalnya berapa? 15. Nah, 15 dah. Ininya kita bikin minus 15 mungkin. Nah, minus 15 ya. Kita samain aja. Ini juga. Minus 15 juga. Jadi dia cenderung condongnya tuh ke arah tujuannya, sedangkan buntutnya tuh masih cenderung condong ke arah asalnya gitu. Kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Ya, terus terusnya juga. Ini kita bikin misalnya berapa? Minus 10. Yang bawahnya ini 10. Bawahnya ini 10 juga. Oke, lanjut. Ini berarti berapa ya, segini. Oke, 7 lah, 7. Engkongnya 8 deh. 8
Ini minus 8. Ini minus 8 juga. Mungkin lebih gampang. Terus ini kita bikin dia, kita bikin berkurang 2 ya, minus 6 misalnya. 6 ini 6 ini 6 juga. Terus kita bikin berkurang 2 berarti ini 4. Ini minus 4. Nah, ke sebelah sana minus 4 juga. Oke, terus ini lagi minus 2. Ini udah mau selesai. Ini 2 dan ini 2. Kayak gitu. Terus udah selesai. Ini minus 1. 1 mungkin. Bentar. Minus 1. Kalau kita play kayak gitu ya. Nah, ini langkah terakhir kurvanya, ini semua kita bikin seperti ini kurvanya. Kita bikin pakai Bezier spline tangent ya, spline. Terus mungkin ini buat kepalanya nih, kita bikin dia di sini ada keyframe lagi buat buat apa ya, stopper, jadi biar dia nggak kayak berarti mendadak langsung gitu loh, tapi ada slow in slow outnya sedikit lah gitu. Nah, kita lihat ada sedikit slow outnya sedikit lah. Oke, nah ini udah jadi tuh ya, jadi kayak gini ya, bikin pendulum kayak gini nih. Oke, sip. Ini rekamannya aku stop.